Permasalahan narkoba telah masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan di Indonesia. Dari kalangan orang tua sampai remaja, juga anak-anak telah menjadi sasaran utama peredaran narkoba. Bangku sekolah adalah tempat di mana generasi penerus bangsa mendapatkan pembelajaran untuk kelak dapat hidup yang benar. Hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab BNN saja, namun juga menjadi kewajiban kepada seluruh komponen masyarakat dan instansi pemerintah untuk bersama-sama membimbing serta mengarahkan para generasi penerus agar kelak mereka menjadi imun dan turut serta menciptakan Indonesia yang bebas dari narkoba. Indonesia bergegas, Indonesia bebas narkoba.